begituan Dede di sini. Aduh, Dede harus cari di mana lagi ya, Bu Indun? Di itu Dede di optik. Mana itu banget obatnya kalau di sana? Ya ampun, Bu Indun, bukan optik atau apotik. Ah itu apa namanya dah? Yang penting jual obat-obat lengkap itu Dede di situ mah. Banyak obat buat siapa emangnya Dede? Kang Asep. Aduh, Kang Asep kenapa Dede? Ini kemen. Kang Asep nggak bisa tidur, udah 3 hari kayaknya kecapean, kerjaannya teh banyak. Sebelah kanan pasar festival. Ini karena apa kali deh, kagak ketemu dari kemarin soalnya. Ih, hubungannya sama Bu Indun. Udah deh, kalau gitu mah lu buru-buru sama cari obat nih. Biar gue yang ngurusin Kang Asep ya. Ih, Bu Indun, Kang Asep teh kan suaminya Dede. Kenapa Bu Indun yang sibuk, yang riwet? Ah, sebagai tetangga mah gue siap siaga Dede kalau ada yang sakit. Ya udah Dede buka potik. Bu Indun kalau mau jagain Kang Asep di rumah, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bawa nasi uduk yang banyak. Tenang aja nih, masih sebaskom gue bawa semua deh ke rumah lu deh. Ya udah, beres. Ya udah, gue ke rumah lu dulu nih. Nah, gue tahu nih sekarang kelemahannya si Dede. Nasi uduk sebungkus aja kelar, gue bisa deket-deket Kang Asep. Tenang nih, bisa deket-deket Kang Asep lagi.